Sahabat Garis, kita akan mereview kehidupan malam di Garut. Saat ini adalah malam weekend. Kehidupan sini kelihatannya samanya seperti kota-kota besar yang lainnya. Anak-anak mudanya juga pada keluar, walaupun masih di tengah pandemi, tapi kehidupan di sini berjalan seperti biasanya. Oke, sahabat Garis, seperti apa sih keseruannya anak-anak muda Garut ini? Apa anak muda Garut ini punya jiwa-jiwa yang produktif? Yuk, ikutin kami ya. Dia kelihatan orang Garut. Buat di mana? Di channel. Iya, channelnya. Boleh. Itu berdua ada ya? Iya, teman. Oke, nikmati kopinya ya. Terima kasih waktunya.
Ya. Salam segaris semangat generasi milenial. Oke. Okay. Kasih ya Pak ya. Semoga jaya ya Pak ya. Masih di Garut nih, kita mau mencoba kehidupan malamnya di Garut. Ini adalah salah satu tempat pusatnya seafood, yaitu di Ceplak. Seperti apa sih keramaiannya? Yuk ikutin kami. Mati nggak? Yep. Kelihatannya ramai banget, Pak. Pak? Kelihatannya ramai banget nih. Iya. Bisa habis berapa porsi, Pak, sampai malam ini, Pak? Ya, ada 100 lebih lah. 100 lebih ya? Iya. Dari tadi mulai jam 4. Ini dampak corona nggak pengaruh ya, Pak? Apa? Corona nggak pengaruh ini? Oh, waktu dulu, sekarang mah. Udah normal lagi? Iya. Dulu masih 3 bulan itu, Pak. Bagian gitu. Sahabat garis, demikianlah perjalanan kita di kota Garut. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian yang ingin main ke Garut. Garut kotanya aman, nyaman, dingin, dan yang pasti selalu jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Sahabat garis, terima kasih atas kunjungannya. Tetap semangat jalan hidup. Nantikan di kota berikutnya. Salam garis.